kesiapan udah 70% siap. Karena lirik udah dihafal, terus bukan dihafal doang ya, udah diulik. Makna lagunya juga udah. Tinggal gimana nanti stage act aku on the stage nanti sih. Pertama, aku minta tolong ke mama buat translate-kan. Karena aku personally kurang paham, jadi aku minta tolong translate-kan. Itu kan menceritakan tentang kerinduan kita terhadap tanah Batak. Jadi, aku mencoba untuk menjawab itu gimana kita bisa melestarikan tanah Batak itu sendiri, gitu, biar tetap lestari. Kalau Indonesia Jaya-nya, itu kan lebih general untuk kita seluruh bangsa Indonesia. Menghargai para perjuangan para pahlawan kita, seperti itu sih. Kesannya itu ada dua. Pertama ada bahagia sama sedih. Bahagianya itu di saat kita hari terakhir sebelum perpisahan. Itu semuanya ngumpul, ada kebersamaan, ada ternyata 6 hari yang kita bangun itu bisa membuat kita kayak diikat sama lem gitu, susah banget ngelepasinnya. Itu seneng banget karena kebersamaannya itu ada banget. Meskipun cuma 6 hari, tapi keluarganya itu terasa gitu. Kesedihannya itu di saat kita mencoba melepaskan mereka satu persatu. Merasa kesepian, ada yang kosong. Seperti itu sih. Ini dipengaruhi juga sama kakak-kakak yang membimbing kita. Mereka mengajarkan, mereka tidak mengingatkan kita terhadap kompetisinya, tapi mereka mengajarkan kita gimana care satu sama lainnya. Yang membuat aku merasa ini bukan kompetisi, melainkan cuma performance doang. Yang membuat aku juga, mereka nggak membuat aku sebagai pesaing mereka, membuat aku sebagai keluarga mereka. Jadi aku juga nggak ngerasa ini sebuah kompetisi. Kangen lah. Kalau personally kan ke keluarga ya. Kangen disiplinnya keluarga, kangen cerewetnya mama, kangen suara adik kecilku, kangen bersih-bersih rumah juga. Tiap hari kabaran sih, selalu kabarin tiap malam mama tanya lagi ngapain Ti, hari ini ngapain aja. Tiap hari aku pub kegiatan kita di sini, aku send picture ke grup family aku. Jadi mereka keep contact with me, even aku jauh dari mereka, they still feel that I am close with them. Kalau mama aku nonton, aku pengen banget mama tetap support aku, even non-akademik sama akademik aku, karena mama pengen aku menjadi wanita yang not average human, karena dia pengen aku, mama aku pengen anak-anaknya menjadi orang yang jauh lebih berhasil daripada orang tuanya. Aku pengen mama keep supporting me everywhere and every time. Talenta aku dan akademik aku tuh sama-sama penting. Tetapi di saat ini, setelah aku terpilih menjadi one of them, top three, aku tetap mengembangkannya dengan mengikuti festival-festival kecil yang ada di Medan. Dan keep belajar, karena aku tetap prioritaskan akademik aku, Kak. Secara dokter adalah cita-cita aku. Dokter yang bisa bernyanyi. Karena menyanyi adalah talenta, tapi menurut aku dokter adalah hal yang dapat menyalurkan naluri aku. Karena aku tipikal orang yang senang membantu, maybe. Jadi melalui kedokteran, aku bisa membantu orang, dan melalui menyanyi, aku bisa menghibur orang. Dan dua-dua talenta yang Tuhan kasih ini dapat aku kembangkan secara bersamaan. Give and give.